Mbak Bay nggak pakai intercom ya, jadi nggak bisa ngobrol. Kemarin dia pakai Ejas gara-gara dibully terus, jadi dijual. Pingin ganti Sena cenah. Intercom terbaik sepanjang masa Parani, anjir. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Wisnu Budi Saputra di channel WBS Motovlog. Malam ini gue ditemani sama Om Babay ada di belakang. Tuh Om Babay, channelnya Babay Motovlog. Apa? Oh, nggak jelas suaranya, nggak pakai intercom sih kamu sih. Ya intercomnya dijual mau ganti Sena katanya. Dulu dia pakai ini Ejas, gara-gara dibully terus pakai Ejas jadi dijual eh. Pokoknya mah intercom terbaik, harga bersahabat, parah nih guys. Pakai Sena terlalu mahal ah. Ya kalau duitnya cukup mah pakai Sena, tapi kalau duitnya terbatas lebih baik Parani. Sekarang itu malam Kamis, malam kelima ya, hari kelima PPKM darurat. Kondisi Bandung ya bisa kalian lihat sendiri ya, masih lumayan ramai, tapi warung-warung, toko-toko semuanya sudah tutup, sudah sepi kecuali SPBU. Kalau SPBU itu tutupnya emang jam 12 malam. Oke, mau nyobain di sini ya. Mana Om Babaynya, kasihan eh. Kasihan Om Babaynya di belakang guys. Udah agak enakan ini motor, tapi masih kurang plong sih kalau menurut gua sih, karena gua masih pakai knalpot standar. Harusnya enaknya diganti knalpot racing, cuman takut kondisi Bandung sekarang polisinya lagi nggak bersahabat. Daripada kena tilang, lebih baik pakai knalpot standar aja lah, cari aman. Mana Babay anjir di belakang itu? Cier, ketinggalan jauh dia. Tuh. Apa? Kenapa gitu?
Baba itu motornya gonta-ganti terus, guys. Dia kemarin Beat, sebelum Beat Bison. Dulu awal-awalnya sebelum Bison dia itu pakai ini ZX25. Udah bosen kali dia kebut-kebutan, jadi motornya dijual ganti Vario. Dulu awal ketemu dia padahal pakai ZX25, anjir keren pisan. Gimana? Bawahannya berebet, tapi kalau ditarik udah enggak sih. Udah enak lah. Gak bisa pelan, harus ngebut. Helmnya gede banget anjir. Udah helmnya gede, ininya berat, jadi melorot-melorot terus. Melorot-melorot ke bawah terus anjir. Si casing intercomnya berat banget soalnya ini besi. Besok nyari yang kayak Om Ivan aja lah. Nyari yang aluminium. Aluminium, nyari yang plastik, bahan plastik. Oke guys, konten kali ini cukup sekian ya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dadah.